berangkat ya guys ya. Ayo nih Mas Sole. Berangkat guys, kita mau ke kolam renang dulu. Nah, ini kita sudah sampai nih guys. Ini tempatnya ada di pemandian ya. Kolam renang Kintamani atau di Sepani 1 ya guys ya. Ini tempatnya ada di depan kolam renang Sakura Bangil ya. Kalau kalian dekat, kalian bisa langsung ke sini. Harga tiketnya perkiraan sekitar 10 ribuan guys. Kebetulan kita kesininya itu hari Minggu. Ini kita masih ada di pukul jam 10 atau jam 11 gitu ya guys ya. Nah jadi ini lagi sepi guys. Nah ini kita mulai main-main lagi nih. Wow, itu buat apa ya? Kita lanjut mainan air yuk guys. Nah di sini juga ada Mas Irfan. Nih Mas Irfannya masih takut nih guys. Sama kayak di Islam lain tak Naura. Nah di sini juga ada busanya ya guys ya. Ini busanya itu tidak setiap jam ya guys ya. Joget-joget katanya mau di video agar bisa lihat. Wah, Kak Muhin mau berenang guys. Nah berenangnya sambil joget-joget tuh Kak Muhinnya. Nih Kak Zidan lagi buat apa ya Kak Zidan ya? Wah, buat dari busa, buat apa itu ya? Hai Kak Nara, wah pintar banget nih berenangnya. Di situ juga ada Kak Zulfi. Pokoknya kita berenangnya itu rame-rame guys. Ini lagi buat apa ya? Jangan gitu dong Mas Zidan, kan adeknya takut. Nih ada juga Mas Daud. Oke, sudah nggak takut ya. Ada Islam senang banget ya berenang di sini. Mas Dawud juga. Lolo, Mas Zidan, kamu sudah lapar ya? Sudah makan mie duluan. Sila sudah makan. Kamu ngapain di situ Rafa? Turun. Itu bukan kolam renang. Nanti kamu jatuh loh.
peluncuran. Oke oke, 1, 2, 3. Wah, tapi gak jalan ye. Duh, pas muni, pampa sudah besar. Ngapain yang begitu? Adik Yusron, ayo turun. Itu buat anak dewasa ya. Boleh, nanti ditutur ya. Foto dulu. Oke, semuanya sudah lengkap, sudah siap, sudah mau ke mobil semua. Let's go. Kita pulang, guys. Tuh mobilnya sudah siap. Tuh, Pak Bosnya sudah mau naik mobil. Oke, happy watching, guys. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.